Oke teman-teman, kita lanjut Christmas Cup. Kali ini kita pakai Haas Christiansen, duo Denmark. Ya, meskipun masih kurang satu lagi teman-teman, sebenarnya Golden 23 yang warna biru ya. Sebenarnya yang paling pas itu Wairan Golden 23 yang warna biru. Cuman gua nggak punya. Ya, ini kebetulan dapet orang Indo juga nih, Nankatsu. Ya, waduh, sodanya di samping lagi ya. Sodanya di samping. Ya, gua main cup ini teman-teman udah dua kali DC, dua kali crash. Jadi minus 60 nih. Aduh, jadi sayang banget ini cup jadi nggak maksimal teman-teman. Jadi nggak maksimal ya. Apa namanya, padahal cup ini lumayan oke. Okay. Ah, gila, pakai critical segala dia. Ya, belakangan setelah update Christmas, update anniversary teman-teman, itu jadi apa tuh, jadi nge-lag ya. Aduh, jadi nge-lag, jadi sering nge-crash teman-teman. Gua kan main di PC ya, main di BlueStack. Nggak tahu apa karena BlueStack-nya, apa memang dari gamenya yang sering crash, gue juga nggak ngerti. Oke, silakan dribble. Heavy tank shot ya. Nah, gede banget momentumnya, stamina tapi juga gede banget ya. Gak kena. Ini danger banget ini. Oke, untung aja yang atas yang keblok. Wow, 23.000. Gila, force momentumnya kayaknya yang bikin dia jebol ya. Gila ya. Oke, nggak apa-apa, kita balas. Kita balas. Gila, sedikit shock gua. Memang ini memang cakep ya teman-teman ya, untuk awal-awal ya. Untuk shoot pertama ya. Karena habis itu, habis nge-shoot, staminanya langsung hilang setengah ya teman-teman. いいコースがあるぞ。これ行くかで。決まった。ここは勝負だ。よし来い。 この<笑>切り抜けて見せるぞ。受けて立つ。よし来い。<笑>見せてやる。 集中していこう。ここで勝負を決めるんだ。こうしてプレーできるのが嬉しくてたまらないんだ。やっぱりサッカーは楽しいな。インターセプト。オッケー。こうしてプレーできるのが嬉しくてたまらないんだ。やっぱりサッカーは楽しいな。何？ いいかしないぞ。
Wah. Untung aja Michael. Kirinukete miserezo. Yoshi koi. Yoshi. Kono pointo da. Ayo dong, Christiansen. Christiansen, hidup dong. Bobang. Bobang. Kasih ke Has. Oke, heading Janaize. Kita kasih Dracula. Heading Janaize. Kore de ikken da. Kakatte koi yo. Kadang-kadang espada sini bisa nepis ini loh teman-teman ya. Headingnya khas ya. Kadang-kadang ya tapi ya. Emang siapa namanya espada sih memang lebih gokil ya. Kalau menurut gue dibanding Muller ya. Mungkin kalau Muller itu mungkin elemennya yang bikin suram kayaknya teman-teman. Kalau elemennya dituker espada warna hijau, Muller warna biru mungkin lebih oke kali ya. Oke. Oke. Hah. Gak bisa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke heading Janaize. Lucu ya emang ya teman-teman, ini Dracula ini emang ya. Aduh. Sebenarnya siapa namanya Bobang ini heading passingnya gede ya teman-teman ya. Teman-teman lihat tuh 14.000 lumayan loh. Main gede loh. Ya, mungkin karena technical pass dia. Dan kalau dia punya skill passing sendiri yang momentumnya lumayan ya, bukan passing umum mungkin lebih bagus ya. Bobang ini nggak punya skill shoot ground ya. Ya mungkin ke depan bakal ada, tapi gua rasa juga momentumnya juga nggak bakal gede teman-teman. Nah Bobang nih memang nggak terlalu banyak ya di cerita ya. Cuman sama Ochado sama Shingo Aoi aja. Begitu ya. Kalau begitu main pakai Michael aja begini Maya. Nggak tahu ya kalau Kalf bisa ngeblok nggak ya, kayaknya bisa ya ngeblok khas ya. Nggak diajak lari kesiansen gua. Yos, ini course ga aru to. Wow. Wow. Nah dong. Yosh, koi, shoubu da. Aduh, banyakan main-main nih. Kalau dia dribble pun kena, gua rasa sih, gua rasa ya. Bobang gitu loh. Nah kan, banyakan main-main sih boy, jangan main-main boy. Aduh, auto intercept. Tidak lihat teman-teman, bisa aja nyala dia ya. Nah, kena kan? Kena kan? Ya, Bobangnya kagak dapet. Kampret. Cuma ya udahlah ya. Bobangnya nggak kena ya. Kalau kena tuh bisa tuh dapet. Nani? Dia kasih ke siapa? Oke.
入るなら来い。行くぞ。Wan tuh, kalau dia dribble bisa kena bawah gua. Nah, kan? Anjay, anjay. Matsu, Matsu mengecewakan. Fokus deh, kok. Kok deh, coba kini renda. Oke. Yoke, bite, oke. Korega, ore no, saikyo no shuto da. Ikuze. Ya kayaknya kita butuh Roberto Biru yang baru ya teman-teman ya, dengan Bond ya. Nah ini Roberto udah kadar warsa ya. Roberto Biru dengan Bond yang baru ya kan, mungkin itu baru bakal dipakai lagi. Tapi kayaknya sebelum ke Roberto Biru, Roberto Merah dulu teman-teman. Ya yang dapat Bond kan. Nah Roberto yang merah itu masanya cuma sebentar ya, zaman sebelum ada Bond, zaman lagi ngetren-ngetrennya Latin Amerika ya, Latin Amerika merah. Kita gocek di Jawa. Kiri nukete miserzo. Bisa lewat gak ya? Tackle A loh. Sama Radu gak loh. Oke lewat. Koste play dekiru no ga ureshikute tamaranai nda. Yappari sakka wa tanoshii na. Nani? Sobu wa issun de kimeru. Aite da. Oh iya, Espadas kayaknya harus dapat catch baru ya teman-teman ya. Cuman nggak tahu ya, dua catch barunya Espadas apa ya? Soalnya Espadas sebenarnya sudah dua ya. Wow, wow. Kadang-kadang loh memang Espadas ini ya, mengejutkan memang. Memang kadang-kadang mengejutkan dia. Wah, ayo dong, lewat dong. Oke, lewat. Ikuzo, Diaz. Ikuzo, Diaz. Oh, heading janai sih. Dracula. Heading janai sih. Heading janai sih. Dracula, Dracula. Gila ya. Oke, teman-teman, kita kunci kemenangan. Asal nggak tiang. Kono tsune ga hagare ochi yo to tomete miseru. Saseru ka. Yep. Shimatta. Masuk. Dua gol khas ya kan, Dracula. Yeah. Oke teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman. Sekali lagi gue ingetin lagi, besok gue bakal gacha Arab, Saudi Arabia ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, kalau teman-teman sudah masukkan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.